Atuk, apa kata bagi saya jadi wakil dinosaur ke kampung orang Batu? Biar saya bincang dengan diorang cara baik. Elok juga tu. Saya teman Pin boleh, Atuk? Baiklah. Kamu berdua pergi segera. Diorang ni biar Atuk handle. Atuk akan cuba kontrol. Jangan sampai diorang merusuh, tapi jangan lama-lama. Takut tak terkawal nanti. Kami pergi sekarang. Bye-bye, Atuk. Take care. Apa kita nak cakap sekarang ni, Pim? Aku pun tak tahu lagi ni. Habis tu yang kau offer diri nak jumpa orang Batu tu apa pasal? Kalau tunggu lagi tak jadi apa. Megawus kira nak berperang aja. Kena buat sesuatu. Masalahnya sesuatu tu apa? Silap langkah jadi lauk orang Batu kita ni. Jadi dinosaur sweet and sour. Kau ikut je. Aku rasa aku tahu apa nak buat. Trust me, okay? Diorang pandang kita macam nak makan aja. Jangan pandang diorang. Buat tak nampak aja. Berdiri tegak. Jangan bergerak. Ada apa hal datang sini, Pim? Nak bincang sikit dengan ketua kampung korang. Dia ada ke? Ada, ada. Jom, aku bawa kau jumpa dia. Nasib baiklah ada mamat ni. Selamat kita. Uji kemahiran matematik anda dengan Math Genius. Temui dunia liar Zurina. Lepaskan ahli strategi dalaman anda dengan kuih muih kami. Tok Ketua. Oh, Tok Ketua. Ha, Om Bogo. Ada apa cari aku ni? Ini ada wakil dari kampung sebelah datang nak jumpa Tok Ketua. Ada hal penting katanya. Ah, naiklah. Oh, sila, sila duduk. Neng, buatkan teh untuk mereka ni. Bawa keluar biskut Mary itu sekali ya. Biskut Mary aja ke? Biskut gula tak ada. Nak belilah bawa mari sini. Aku pun nak juga. Ha, korang dua dinosaur ni ada apa hal datang kemari? Kami datang ni nak bawa hajat dari penduduk kampung dinosaur. Ada hajat besar walaupun badan kami kecil. Ha, hajat apa tu? Nak jemput majlis kahwin ke? Adapun sekarang ni di kampung kami sedang heboh dilanda wabak cirit berit. Ramai antara kami yang berulang ke jamban berkali-kali. Tak larat nak kira pagi ni. Weh, bahaya tu. Boleh jadi dehydration tu ataupun kurang air dalam badan. Kalau kerap sangat tu, cirit-birit jadinya. Apa punjanya? Setelah kami siasat punya siasat, rupanya air tasik tempat kami ambil air minum dah tercemar. Banyak sampah. Ish. Mana punya spesies yang tak bertanggungjawab buang sampah dalam tasik korang tu? Hey, kalau dapat, elok belasah je cukup-cukup. Biar serik sikit. Ni yang kami datang ni. Bila dikaji-kaji, kami dapati sampah sarap tu sisa buangan dari sini. Kampung Orang Batu. Ha? Biar betul. Ke kamu saja je nak cari pasal dengan kami ni? Ikhlas kami cakap, Tok Ketua. Bukan nak cari pasal. Lagipun, bukan ke selama ni kita berjiran dengan aman sentosa. Ni nak minta tolong kat Tok Ketua nasihatkan mereka-mereka yang tak bertanggungjawab tu
Jangan sampai perbuatan mereka menimbulkan permusuhan antara kita. Om Bogo. Saya, Tok Ketua. Kamu kumpulkan semua orang-orang kampung. Kamu tanya siapa yang bertanggungjawab membuat pekerjaan terkutuk ini. Kau sekeh kepala dia sikit. Lepas tu kau hentak dan hentak kau lah. No hal, bos. Sekarang ke? Habiskanlah biskut Mary itu dulu, Pim, Pop. Kamu jangan bimbang. Kita akan ajar petualang tu cukup-cukup. Kirim salam kat Atuk Pam, ya. Jalan baik-baik, ya. Terima kasih, Tok Ketua. Minta diri dulu, ya. Minta maaflah, Pim, Pop. Dalam ramai-ramai orang Batu ni, biasalah ada yang tak ada tertib. Buang sampah ikut sedap aja. Biasalah tu. Sebab nila setitik habis cerek sekampung. Nanti aku suruh mereka yang bertanggungjawab bersihkan balik sampah yang diorang campak dalam tasik korang tu. Biar korang tanam sampah tu kat tempat yang disediakan. Terima kasih, Om Bogo. Jasamu kami kenang selalu. Eloklah masalah ni dapat settle cara aman. Syukur.